Alhamdulillah ya Pak, kita sampai sekarang masih konsisten bikin konten nih, ya nggak? Bahkan sempat ada yang viral tuh Pak di TikTok. Iya yang kemarin. Alhamdulillah. Tapi memang kita harus jaga kesehatan, jaga fisik kita biar nggak gampang drop. Ya benar banget tuh Pak, jangan sampai gara-gara kecapean akhirnya jadi pada pingsan bikin konten, ya nggak? Iya, faktanya emang gitu. Seharian dibikin konten, kesehatan nggak dijaga, pingsan. Ini Pak, lu kasih tahu dong netizen, apa rahasia lu tetap fit dan tetap konsisten bikin konten? Kasih tahu nih. Kasih tahu dong. Bocorin aja. Bocorin dong. Kayak konten ini Pak yang viral itu Sonya, jualan itu ibadah. Oh iya. Ya kasih tahu aja juga sedekah. Nah, iya. Mau nanya-nanya nggak masalah. Kalau sampai beli ya alhamdulillah gitu. Ya oke oke, kasih tahu ya. Ya. Ini nih yang bikin kita tetap semangat. Nah, halago di madu pahit. Wih. Cakep. Cara minumnya tuh gampang banget. Bisa dikulum langsung, dicampur dengan air. Atau dijadikan selai roti. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, cukup diminum 2 kali sehari, 1 sendok makan. Untuk membantu proses pemulihan setelah sakit, bisa diminum 3 kali sehari, 2 sendok makan.